yang hari ini tadi di gereja sudah didedikasikan kepada Tuhan. Amin. Ya, terima Tuhan. Kesaksian sedikit aja dari kami bertiga. Saya merasakan sekali, saudara, setelah kami berdua punya anak sekarang, kami merasakan sekali bagaimana kasih kami kepada anak kami, yang kami rasakan bahwa begitu pula kasih Bapa Allah kita kepada kita, saudara. Ya. saya pribadi belum pernah mengerti sekali akan kasih Bapa setelah saya punya anak, saudara. Setelah saya punya anak, saya baru tahu sekali bagaimana kasih seorang bapak kepada anaknya yang boleh saya rasakan selama ini dari Tuhan kita sama-sama, ya. Allah Bapa di surga, sama dari Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi kita, saudara. Terutama bagaimana saya menempatkan diri saya jadi anaknya, saudara. Seringkali kita anggap remeh Tuhan, seringkali kita anggap enteng Tuhan. Tapi kalau kita mengerti arti dari anak Allah, saudara, maka kita tidak akan lagi main-main sama Tuhan kita. Kita nggak lagi sembarangan sama Allah Bapa di surga, saudara. Karena kasihnya itu besar buat kita. Dan kalau kita sampai hari ini boleh terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu merupakan kasih anugerah yang paling besar, saudara. Dan kita menjadi anaknya yang sah dan berhak mendapatkan janji-janji Allah. Dan saya mengucap syukur sekali karena saya juga berada di lingkungan teman-teman seiman, saudara, yang bisa menguatkan kami, saudara. Kami masih pasangan muda, jadi kami mau banyak belajar, saudara, dari yang sudah lama, dari sudah berpengalaman, yang punya anak 1, 2, 3 bahkan mungkin lebih, saudara. Kami mau banyak belajar, saudara. Dan saya percaya kita mau sama-sama memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Itu aja tulisan dari saya, dan terima kasih. Begitu, ya. Berikutnya.